Hello, hello. Assalamualaikum. Anda sekarang sedang menonton MH Top 5. Berlari tangga yang kelima, nama Ayu Raudah sebelum ini pernah mewarnai dunia lakonan tempatan sekaligus berjaya menetapkan namanya sebaris dengan aktris popular sedia ada. Bagaimanapun, Ayu atau nama penuhnya, Raudah Cheh Wan yang aktif berlakon sejak tahun 2007 pernah memperlihatkan rentak seninya selepas berkahwin dengan pemain bola sepak Negeri Sembilan, Zakur Adha. Perkahwinannya sejak 21 Januari 2011 itu turut disusuli dengan keputusan bertudung sekembalinya mengerjakan umrah dan 21 Januari lalu genap 11 tahun usia perkahwinan mereka. Ketika perhatian lebih terarah kepada keluarga, Ayu juga mula berjinak-jinak menceburi dunia perniagaan termasuk mengeluarkan produk kecantikan kulit, pakaian muslimah dan lelaki serta tudung. Terbaru, sejak lebih sebulan lalu, Ayu dan suami membuka kafe makanan di Seremban. Sejak hujung tahun lalu juga, Ayu disunting sebagai duta pakaian wanita mampu milik by LR. Balik tangan yang keempat pula, penyanyi popular Ernie Zakri menginang kembali momen sewaktu zaman kanak-kanaknya ketika dia menyertai program reality nyanyian Bintang Kecil Satu ketika dahulu. Menurut Ernie, pada ketika itu, dia telah pun dinobatkan selaku naib juara. Pada konsert akhir, Ernie telah menyanyikan lagu Cuti-Cuti Malaysia dia dengan asal penyanyi nombor satu tanah air, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Tambah penyanyi lagu Boneka Ini Lagi, dia sememangnya amat merindukan momen tersebut kerana pada ketika itu, dia hanya memberikan sepenuh tumpuan terhadap dunia nyanyian. Malah isteri kepada penyanyi Syamid ini turut tidak menolak jika anaknya ingin mengikut jejak langkahnya satu hari nanti. Dalam tahun yang ketiga pula, penampilan pelakon Anzana Nasir yang hadir di majlis pelancaran koleksi Hari Raya Rantaian Kasih Habib Jewels telah mencuri perhatian ramai. Tampil anggun mengenakan persalinan kurung moden hijau lengkap dengan aksesori barangan kemas sebagai pelengkap gaya, siri ibu mengandung bintang ini cukup memuka pandangan. Anzana memuat naik sepotong video pendek ketika menghadiri majlis pelancaran berkenaan. Difahamkan Anzana kini sedang sarat hamil anak kedua yang sudah mencecah usia 8 bulan. Berada tangga yang kedua pula, pelakon dan host Awal Ashari termasuk isterinya yang juga seorang pelakon, Syah Al-Yahya bersama dua anak perempuan mereka iaitu Lara Alana dan Lila Amina bersyukur selepas dilantik menjadi Duta Lampin Jenama Antarabangsa Mofflix. Sambil mengifatkan ia sebagai rezeki anak-anak, Awal atau nama sebenarnya Ahmad Awaluddin Ashari berkata mereka turut berada di Istanbul, Turki bagi menjalani penggambaran iklan jenama berkenaan. Pelantikan tersebut sekaligus menjadikan mereka sebagai duta pertama jenama bagi pasaran dalam negara. Baiklah, di tangga yang pertama pada minggu ini, pelakon Janik berang bila salah seekor kucing peliharaannya didapati mengalami kecederaan pada bahagian badan selepas mendakwa di halau jiran dari kawasan kejiranannya. Jana turut meminta pandangan ramai untuk membuat laporan dan kejadian tersebut terdahulu telah dimaklumkan oleh adiknya. Perkongsian tersebut dibuat bekas host Melody ini menerusi Instastories pada Rabu lalu. Menerusi status seterusnya, Jana turut memaknai kesan cedera yang dialami kucing berkenaan. Jana bagaimanapun faham sekiranya ada individu yang tidak selesa andai binatang peliharaan jiran memasuki kediaman jiran yang lain. Namun dia cuba yang terbaik dengan mengedekan jaring. Dia pada masa yang sama turut menjelaskan kucing berkenaan yang belum cecah setahun usianya itu sedikit agresif berbanding dua kucing belaannya yang lain. Baiklah, sekian sahaja MH Talk kita pada minggu ini. Assalamualaikum. Bye.